I could. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan sihat dan hari ini kita boleh mengaplikasikan apa yang tuan-tuan dan puan-puan belajar selama 2 hari di hotel. Soalan pertama kita belajar apa? Soalan pertama you all belajar polisi dan prosedur. Betul kan? So hari kedua you all belajar cara-cara menilai emas. Saya harap yang datang ni semua memangnya bakal menjadi penasihat. Sebab syarat untuk menjadi penasihat dia mesti mengalir latihan lah. Itu selama 3 hari, 2 hari RMR dan 1 hari menggunakan sistem lah. So hari ni lepas 45 saja automatik dia dah boleh jadi penasihat eh. Okay. So saya dah sedang tanya dah refresh balik apa yang tuan-tuan dan puan-puan belajar semalam. Tak kenal saya Abdul Hakim Abdullah dan juga kerana jabatan sebagai latihan. Saya rasa kebanyakan yang hadir ni tak pernah menghadiri latihan yang saya anjurkan yang saya kenal juga lah. Betul kan? Semua dah kenal kan? So first day hari pertama polisi kan? Polisi dan prosedur. Hari kedua mengenal emas. So hari tiga ni adalah IBS, bukan IBS, WebBDS. Apa tu WebBDS? Apa itu WebBDS? Kalau sebelum ni kita pakai IBS, sekarang kita dah tak ada IBS dah kan? So kita akan pakai WebBDS. Buat masa ni yang gunakan WebBDS adalah RAMU. Dan akan datang kita akan gunakan untuk pilihkan account lah, okay. So WebBDS tu dia bermaksud apa? Siapa boleh bantu jawapan ke? Saya rasa saya dah cakap lah sebelum ni kalau yang masih ingat lah. Apa ke? WebBDS? Tak tahu kan? Tak tahu juga? Tahu? Ha? Ha? So WebBDS adalah web lah kan? WebBDS adalah Trans Delivery System, yang mana sistem ni dibangunkan oleh kita punya vendor yang sama iaitu MyCooling lah kan? Dia juga membangunkan IBS. So dia daripada sistem sekarang ni client server berpindah kepada web lah, okay. Web bukan saja digunakan oleh RMU, juga digunakan untuk proses load eh. Jom kan? Jom pakai pakai apa? Web juga lah. So bezanya web dan juga IBS, apa beza dia? Apa beza web dan IBS yang biasa? Sharon, boleh Sharon? Lama-lama, petang kan? Cik Rahman? Apa beza Cik Rahman? Cik Rahman pun bekas orang tua Aranu lah. Sebab sebelum ni dia duduk jabatan Aranu. Saya rasa dia sebenarnya lagi cekap lah. Tapi dia malu nak tunjuk lah. Apa dia kata Cik Rahman? Okay, bezanya web ni, satu dari segi untuk kita menjalankan lebih mudah eh, yang mana sekiranya ada perubahan dari segi flow, perubahan tu dilaksanakan di jabat, apa yang dibuka URL tu akan dapat di semua jangan lah dalam bentuk yang sama. Tetapi kalau kita pakai IBS sekarang ni, client server, kalau kata cawangan apa ni HQ dia buat perubahan versi, dia akan hantar daripada pusat data, mungkin ada cawangan yang tak dapat data yang sama eh. Kalau kita on komputer ataupun komputer masalah, mungkin version yang you punya dan version kawan di sebelah tak sama eh. So terpaksa kita copy dan upload balik semula lah. Satu lagi web ni cuma masalahnya sekiranya kawasan tersebut lain tak ada lah eh. So you tak boleh masuk lah, tak ada masalah eh. Okay, dari segi proses pun dia lebih mudah sebab dia dalam satu screen saja lah eh. Kalau macam IBM dia pernah masuk satu-satu kan. So yang ni lebih mudah. Tapi masalah okey, masalah jalur, terima kasih jalur. Web ni macam slow kan? Haa, biasalah. Web memang slow sebab dia menggunakan tadi yang tengok berapa band tu dari lebih tempat kan. Memang ada masalah permulaan. Tapi benda tu semakin lama saya rasa mungkin dah murah sikit masalah tu. Makin banyak masalah. Makin banyak masalah kan. Tapi itu jabatan IT akan cuba solvekan masalah jalur tu lah. Jalur ada boleh ke dia? Masuk selalu. Masuk selalu web tapi tak ada jawapan lah.
Pagi okey, petang okey. Petang okey, tengah hari tak okey. Keluar kalau masalah. Sama Jarul, insyaAllah. Mana cara dulu ke arah itu mesti okey je. Jarul pernah dulu arah buat? Pernah. Yang sekali buat nasi pertama kan? Dah satu lah eh. Buat di sekolah masa ke ataupun di sekolah masa. Sekolah masa. Oh, tu datang untuk? Baru je lah, baru start dengan pelayan mulai tu. Okey, tak apa eh. Masih jalan eh. Nanti saya cuba tanya dengan pelayan kira eh. Siapa benda tu berlaku pula. Harap benda tu boleh diselesaikan lah. Okey, alright. Okey, apa yang kita belajar semalam eh, dua hari tu. Kita ada berapa produk yang kita boleh offer kepada kita punya customer eh. Tiga eh. Apa dia? Syarat minimum
Minimum. Ratuhan. Maximum. 10,000 sehari. Berapa? 350,000 kan? Maximum, eh?